Aurat ini akan menjadi racing crew pertama di 2.0 ya. Antara, aduh gua lupa lagi guys namanya apa ya ini ya. Not for Speed sama Heaven. Ah entahlah namanya apa, gua enggak tahu singkatannya. Heavenly Void from North, from Night kalau enggak salah ya. Ya normal di belakang dilihat nih, 4 orang ini. Enggak usah masuk gigi 7 ya. Enggak usah masuk gigi 7. Ada informasi tidak boleh masuk gigi 7 walaupun gua masih belum tahu ya, karena gua sendiri belum cobain balapan secara manual atau bahkan sequential. Karena di point 2.0 ini ada beberapa mobil yang memang mereka lebih memilih untuk automatic, tapi ada juga yang sequential dan ada juga yang lebih memilih manual. Itu yang ngebuat sekarang metanya berubah. Kan sudah mulai terlihat jelas ada sedikit miss checkpoint kah? Masih dapat ternyata. Dari landak di arah tengah. Dan di posisi satu kayaknya masih antara Mill West atau MK5 atau tiba-tiba error landak. Landak, halo? Iya, head pop tampaknya teman-teman. Kita perbesar kamera kita ya di sini ya. Masih menunggu landak yang tiba-tiba head pop. Sayang sekali andalan kita padahal. Desmond mobilnya yang mana ya? Ini ya harusnya. Ini Desmond ya. Masih ada Desmond. Masih ada V. Di kiri atas V ya. Atas bawah Visa sama Desmond teman-teman ya. Manual. Landak pakai bisnet juga, gue lagi pakai bisnet juga, sama juga gue ngelag guys. Dengan posisi yang gue nggak tahu kelihatan apa enggak sih sebenarnya ini teman-teman. Harusnya, wah, emosi, sabar, enggak emosi masih ketawa tapi masih ketawa. Tapi gue masih belum melihat ini juara pertamanya siapa ya. Ada namanya sih, cuma kayak kecil banget, gue nggak bisa melihat. Entah si Mil West kah atau oh Phantom cuy. Phantom out of nowhere. Phantom cuy. Rapper San Andreas kita mendapatkan posisi pertama. Masih dengan sangat mulusnya memakai mobil Mercedes di bulan Oktober. Menabrak orang cuek aja. Karena tidak tahu, bukan VDM ya, tidak sengaja teman-teman. Masih dengan racing line yang mulus, gue gak tahu ini mobilnya manual atau matic. Tapi tiba-tiba ada orang di belakangnya, sudah mulai menembus mobil berwarna putih, gue gak tahu ini mobil siapa. Info, kira-kira mobil siapa ini warna putih? Mobil putih. Sama-sama, Mercedes Kiza. Aman bro. Satu, dua, tukul tampaknya namanya. Dan Abubu di peringkat ketiga dan Desmond di keempat. Apa yang terjadi tiba-tiba NFS di track yang pertama mengalami sebuah bencana karena mutonya juga nge-lag. Dia head pop. 1-2 dipegang Heaven atau Heavenly. Ah susah banget namanya. V yang menggunakan mata satu. Masih dengan mata satunya, dia pikir dia lagi lari kali ya, nambah speed ya. Nggak ngaruh teman-teman ya. Tampaknya dia lagi ngetas-tasin para pembalap yang lain. Keluar out of track, masih bisa balik V. Sedangkan peringkatnya masih dipimpin oleh Heaven, Tukul, Phantom, Abubu, Desmond, dan EC. EC pun have fun. Ini kalau dari total poin harusnya dipegang sama anak-anak. Anak-anak have fun harusnya. Mata satu dengan POV yang cukup jauh ya V ya. Karena kita tahu V ini emang player yang suka balap. Game balap dia udah hatam ya. Bahkan dia tetap pengen pakai keyboard dan mouse. Karena dia udah bosen pakai stick, udah tamat dia, udah hatam. Steering wheel pun ada dia, cuma katanya pegel ya. Jadi harusnya dia pakai tetap keyboard karena itu hal baru untuk dia bermain di PC. Tapi ini gue kaget banget tiba-tiba Tukul dan rapper
San Andreas kita kok jago gini? Rapper kita cuy, Milwes kok jago guys? Sudah ada heaven-nya ya, udah kelihatan ya ternyata ya. Logo Racing Crew yang baru saja dibuat oleh salah satu founder eksekutif roleplay yaitu Diwa Angsa Strong, yang tampaknya akhir-akhir ini sudah kembali ke kota. Cuma kita gak tahu apakah itu akan bertahan selama 2, 3, atau 10 tahun ke depan. Karena biasanya dia sebulan, dua bulan itu udah waktu paling lama. Kemudian dia hilang. Cuma kita gak tahu ya apakah dengan adanya Racing Crew dan dia urus ini, dia akan kembali untuk berarpi, hard arpi berat. Hard arpi berat, udah hard api, berat lagi. Tukul dan juga Mil West masih di posisi yang sama-sama tenang di depan. V mulai menabrak dia. V di posisi kelima. Tapi dia nabrak. Dia akan enam ternyata. Loh, nabrak itu? Loh, apa itu? Nggak dapet? Loh? Apa yang terjadi? Desmond tiba-tiba di posisi kedua, teman-teman. Menyalip dua orang yang tadinya ada di depan, tapi tampaknya agak sedikit miss untuk mendapatkan checkpoint sehingga mereka harus berada di posisi ketiga dan keempat. Desmond, the hard carry from NFS. Tampaknya masih melaju kencang untuk mendapatkan posisi pertama. Karena memang dilihat Abubu. Abubu apakah dari NFS? Info teman-teman, Abubu di NFS atau di Heaven? Itulah balapan. Kalau kalian belum menyentuh garis finish, apapun bisa terjadi. Dan ini yang terjadi. Ternyata Abubu dari North for Speed. Oh my god, North for Speed di posisi 1-2, tapi kita ada di sini Mil West yang mencoba untuk menyaingi seorang Desmond OT. Di checkpoint mengambil lebar di kiri, agak sedikit bumpy. Masih dikontrol dengan sangat amat baik. Di posisi kedua, Mil West. Di belakangnya sang juara dari setiap race yang ada di Executive Roleplay, Desmond. Tampaknya dihantui oleh bayang-bayang Mil West. Agak sedikit lebar, ambil belok ke kanan. Masih bisa untuk menyusul kah? Melewati checkpoint yang berbeda. Kalau kita lihat kamera dari Desmond, masih di depan Mil West dengan jarak 2 atau 3 mobil. Di belakangnya masih ada Desmond juga. Dua orang yang saling menyusul untuk mendapatkan posisi kedua. Tapi tampaknya kamera Desmond lebih cepat. Kita akan lihat di sini Desmond mengambil racing line yang sangat rapi, sangat cantik, dan menyusul ditusuk begitu saja. Tapi ini belum berakhir karena Mil West masih mencoba untuk menyusul, menyalip dari kanan, mengambil checkpoint yang sangat amat tipis, tapi dia crash. Desmond dengan kemampuan dia menusuk-nusuk, resikonya sangat besar. Dan itu ngebuat dia agak sedikit kehilangan speed. Mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Checkpoint di depan. Ambil lebar di kiri kah? Ambil lebar di tengah, ternyata checkpointnya lurus, bukan belok ke kanan. Mengambil side road. Masih dapet. Mil West dengan sangat tenang, teman-teman. Di posisi yang kedua. Desmond agak sedikit nabrak, tapi masih bisa untuk membayang-bayangi seorang Mil West di arah depan. Yang gue gak tahu apakah ini adalah track lap atau bukan. Karena kalau dilihat dari tabletnya ini lap 2 lap ya kalau gak salah. Abubu still strong, menjadi orang paling depan. Agak sedikit pelan, tapi tampaknya kesusul. Kesusul ya? Loh. Kesusul. Kesusul cuy. Enggak nih. Itu yang pertama Abubu. Oh, di depannya Abubu kelihatan. Gimana sih? Kok gue bingung sendiri cuy? Kesusul.
Oh, kesusul. Kesusul ternyata, teman-teman. Tapi masih tipis banget. Masih tipis sekali. Trek gunung, apakah ngambil kiri, ambil kiri lebar, ambil kanan, lepas gas. Ditusuk balik sini kayaknya sama Milwes. Agak sedikit kena rumput, agak sedikit slip. Ngerem duluan dia. Agak sedikit ragu. Tapi Abubu ternyata, coy. Abubu disusul Milwes. What the hell is going on, bro? Masih Phantom di peringkat pertama menyusul Abubu dengan ketenangan dia. Habis ngemegang 6 deh. Tiba-tiba tersusul. Tiba-tiba saja dia di peringkat pertama. Terlepas mobilnya OP atau enggak, gue nggak tahu guys, karena gue belum nyentuh balap. Tapi ya udah sih guys, ya kan. Oh, udah ada. Masih susul menyusul, agak sedikit bumpy. Mengurangi kecepatannya. Remnya dalam banget itu. Tapi masih belum kelihatan. Masih belum ada tanda-tanda dari Abubu. Masih tenang di posisi depan, tapi arus ini nempel. Tidak mencet C sama sekali. Desmond masih di peringkat ketiga. Sedangkan V, terlalu banyak tas-tas yang ngebuat dia sekarang di posisi yang ke-6 atau bahkan ke-7. Slow but sure. Tiba-tiba Phantom masih dengan mulus sih di depan. Gue gak bisa lihat kameranya Abubu soalnya. Susah, anjing. Tapi kalau dari kameranya si Desmond sih kelihatan Abubu ya. Ah, nabrak dia. Tukul nabrak. Kalau dia udah misek kayak gitu terus gue masih dikejar sih, gue gak tau lagi. Ya, kejadian kayak dulu. Dan V nge-lag. V-nya nge-lag, nge-crash. Gue suka. Yeah. Dua top tier dari pembalap eksekutif roleplay Landak dan V tampaknya crash, teman-teman. Ngebuat mereka tidak bisa join the race, harus merelakan track yang pertama. Beban sekarang ada di pundak Milwes. Sudah ada teriakan-teriakan menandakan kekesalan, tapi ya sudah, mau dikatakan apa lagi. Nyaris gua O7, kata Desmond. Di posisi keberapa dia? Posisi ketiga. 1 Phantom, 2 Abubu, 3 Desmond, 4 gua gak tahu, gak kelihatan namanya. Ini agak sedikit buram, teman-teman. Tukul keempat, SE kelima. Berarti benar yang dilihat sama Desmond tadi adalah SE. Bukan Tukul. Tukul nabrak, Tukul crash di Legion Square. Tapi ada tipis satu orang. Tampaknya Tukul sudah mulai menyusul dari Desmond. Ditusuk sama Tukul. Loh? Tiba-tiba tersusul oleh Tukul. Wah, itu rem yang sangat amat dalam juga yang dikeluarkan oleh seorang Desmond dan ngebuat disusul oleh Tukul mobil putih. Kiza, Mercedes Kiza. Oh my god. Dilompatin lagi Bumpy, masih dikontrol dengan sangat amat baik. Tapi Phantom tampaknya jauh banget di depan sini. Phantom jauh banget. Keduanya masih ada Abubu. Gua enggak melihat Abubu ada di mana. Tapi dari kameranya Desmond sih, Desmond depannya ada Tukul mobilnya putih. Kita coba fokus ke Desmond yang mencoba untuk menyusul Tukul dengan mobil putih di depannya. Kiza versus Mark V Supra. Mengambil racing line yang sangat beresiko di sini Desmond. Desmond ngelebar ke kanan. Masih dapat racing line-nya Desmond. Desmond greget banget, gue liat Desmond anjing ngeribat, dia cok.
masih lurus di depan dan finish di depan teman-teman. Phantom peringkat pertama, Abubu kedua. Nglek. Loh. Emang Tuhan tuh baik ya. Emang Tuhan tuh baik ya. Loh. Gua kalah gara-gara berhenti mikir anjing. Lah Abubu jadi pertama. Abubu fan. Lah. Loh. Kayaknya nge-lag tadi ya. Itu yang ngebuat tiba-tiba dia langsung ke peringkat kedua. Disusul sama Abubu. Ketiganya bakal ada Tukul dan keempat Desmond 5 EC. Kalau sistem poin liga, Abubu jadi pertama. 2 3 4. Harusnya siapapun yang pertama dia masih bisa. Harusnya ini NFS enggak sih yang menang ya kalau liga? Lag, pause. Ya itulah namanya juga race guys. Gimana? Ya kan?